Jenis zakat mal yang dizakati. 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. Nisabnya 85 gram emas. Zakatnya 2,5%. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Nisabnya setara 85 gram emas. Zakatnya 2,5%. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha perdagangan atau perniagaan. Nisabnya sama dengan emas dan perak, zakatnya 2,5%. 4. Hasil pertanian, yakni biji-bijian, beras, jagung, gandum. Sedangkan buah-buahan seperti anggur, kurma. Nisabnya 930 liter dibayarkan zakatnya setiap panen. Besar zakatnya 10% apabila diairi dengan air sungai atau air hujan, dan 5% apabila diairi dengan menggunakan alat yang memerlukan biaya. 5. Binatang ternak seperti kambing, sapi, kerbau, unta, biri-biri. Nisabnya setelah cukup 1 tahun kepemilikan. Nisab binatang ternak 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Untuk 30 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau. Sedangkan nisab binatang ternak 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. 6. Barang temuan atau rikaz dibayarkan saat menemukan, zakatnya 20%. Misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya.